Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat pos, Idul Adha jika kita lihat dari ayatnya jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syaniyaka wal abtar. Artinya apa? Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang banyak sekali kepada kita semuanya. Karenanya apa? Fasholli, kata Allah, tegakkan yang namanya sholat dan berkurbanlah. Nah, coba kita bayangkan sahabat pos, kita hidup dengan penuh kenikmatan. Nah, mari kita bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara pertama adalah menegakkan ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Apa itu? Konsep sholat atau hablumnallah. Dan satu lagi apa? Kita harus berkurban. Artinya apa? Kita menumbuhkan empati, kita menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Inilah konsep hablum minannas. Karenanya apa? Mari sahabat pos, ayo dari sekarang kita lihat mana sahabat-sahabat, mana saudara-saudara kita yang membutuhkan. Intinya adalah bagaimana kita memberi dan berbagi. Ya, sahabat pos, ada banyak cara untuk berbuat baik. Berawal dari niat mulia untuk berbagi pada sesama. Dalam setiap transaksi kamu di Postpay, ada kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Generasi baik, generasi Postpay. Postpay emang paling ngertiin kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.